Sedangkan ini usul, ya, perkataan rakyat ini adalah usul yang diputuskan dalam muktamar. Jadi apa-apa keputusan tentang keputusan muktamar perlu dibawa dalam muktamar. Dan biarlah perwakilan bahas sama ada nak kekal dalam PKR, nak kekal dalam perkataan atau tidak. Jangan kita nak bercerai tapi tidur serumah. Kita masih tak nak berkawan dengan DAP tapi kita nak bersama Pakatan Rakyat. Ini satu pakatan yang tempang. Perwakilan dari Rembau, ya, nanti akan ada sesi penggulungan daripada pimpinan. Tak, saya minta penjelasan sekarang, kenapa Datuk Mahfuz menyebut ini usul yang sensitif? Kalau kita berani, tegas, nak putus dengan DAP, biar perwakilan bahas. Apa yang muktamar nak, baru boleh dilaksanakan oleh Jawatan Sampai Pusat. Jadi saya minta penjelasan apa maksud sensitif. Jadi, bahawa kita tidak boleh ambil perkara mudah. Sebab itu ucapan Wakil Selangor semalam telah menyatakan bahawa bercerai itu senang tapi akibat selepas cerai. Perkara ini tak boleh bincang hanya 20 minit dan membuat keputusan 2-3 orang. Kita muktamar. Kita ada hak. Keputusan ini adalah keputusan muktamar. Selalu kita kata apa pun bincang dalam muktamar. Inilah tempat kita berbincang, bukan dekat WhatsApp, bukan dekat Facebook, di sini. Di sini harus kita bincang. Saya bersetuju bahawa usul itu dibawa untuk bincang satu muktamar khas. Itu setuju. Tetapi untuk memutus sekarang, tidak. Jangan mudah. Sesiapa duduk di Selangor tahulah, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau duduk kat Selangor tahulah bahawa pentingnya kita tahlul siasi ni. Penting, tuan-tuan. Kita di Selangor untung dapat banyak bagaimana masjid dan sebagainya tempat. Kita dapat memarahkan masjid penuh datang kerana kemenangan. Kerana kemenangan, tuan-tuan. Jangan ambil mudah. Pemimpin, jangan ambil mudah. Wahai ulama-ulamaku, ingat memang Allah Ta'ala redha. Tapi Allah Ta'ala redha dengan akan yang cerdik, berfikiran yang waras. Terima kasih.